tugas ulama harus peka terhadap problematika umat yang terjadi saat ini. Gak mungkin kita para ulama akan dimasukkan ke surga oleh Allah kalau cara kita memimpin rakyat, memimpin masyarakat di dalam dunia kekufuran ini kita diam saja. Karena ulama sebagai pewaris Nabi, umat akan kufur, umat akan majusi, umat akan nasrani, tergantung di tangan kita sekarang. Takbir. Oleh karenanya bukan waktunya sekarang. Ulama ini hanya dakwah lewat lisan. Bukan waktunya lagi ulama ini hanya dakwah lewat hati. Saudara, kita tahu bahwa sistem dakwah yang lewat hati, wa illam yastati fa bi qalbi wa huwa aful iman, ini artinya bukan tugas ulama. Kalau dakwah dengan hati ini paling lemahnya iman, berarti iman yang seperti ini enggak akan bisa dibawa ke surga. Lah iman lemah ya, mau naik ke surga dengan iman lemah? Enggak mungkin.